Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kanggo konco-konco YouTube. Salam sukses selalu. Di video kali ini Tuti Randy mau mukbang nasi tiwul atau sego tiwul. Yang orang Jawa pasti tahu loh ini sego tiwul itu apa ya guys ya. Oh ya, terima kasih yang selalu like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua menjadi YouTuber yang sukses, YouTuber yang banyak penontonnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Menuku kali ini ya guys ya. Sego tiwul, terus salape pete, sambal terasi, goreng tempe, dan manggut kepala ikan lele tak campuri tempe dan tahu. Tentunya pasti sedap ya, jos gandos pokoknya ini guys. Sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita makan dan apa yang kita minum akan selalu menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada lalapan yang seger-seger, lalapan mentah ya guys, contohnya ini kangkung sama salada air ya. Mulai mengeplok ya guys ya, jangan lama-lama ntar ada yang ngiler loh, saya tidak tanggung jawab ya, ada yang ngiler ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai dari sego tiwulnya ya guys ya. Sego tiwul ini, sego tiwul ini makan sedikit pun sudah kenyang ya guys. Petisnya rasanya nendang sekali. Cocok kalau angan-angan. Pokoknya enak tenan guys. Yang belum makan merapat yuk. Ngeblok lagi guys. Lalapannya jan pokoknya lali konco. Seperti wuliku ya. Kalau cuman KFC spaghetti walah lewat, kalah sama nasi tiwulku. Mantap mantap. Single mamanya Dino, ayo request. Petainya ini masih muda, jadi kurang krenyes. Iwak lelenya, guys. Ya Allah.
Sambal terasinya menggoda. Ada nyamuk. Sego Tiwul ini asalnya dari Jawa mana saya tak tahu ya. Pokoknya mama saya dari Jawa. Terus merantaunya ke Lampung. Terus Lampung pun banyak tiwul. Nah, jadi orang Jawa, mungkin Jawa, kalau mak saya itu Wonogiri, bapak saya Tulungagung. Orang Lampung pasti tahu juga sego tiwul, tapi yang Lampungnya Lampung Jawa loh ya. Kayak Lampung asli kayaknya kurang kurang tahu nasi tiwul itu. Kerudungnya melorot-melorot dah. Blok.